Sekarang kami melalui ladang tulip yang berbagai kala sepanjang perjalanan ke Kilcohok. Kami telah sampai di bangunan tempat pintu masuk ladang tulip. Kami sekarang telah berada di dalam kawasan cantik. Ini antara spesies-spesies bunga yang ada di dalam kawasan taman. Ini gambaran perspektif yang amat menarik. Okey, cantik bunga-bunga ni. Tengok, itu ada arca warna merah, pink color dan spesies yang ada di kawasan Kilcohok. Berbagai-bagai color yang ada. Cuaca nampaknya mendung dan sejuknya seperti mana sejuk di Prenford. Lebih kurang 8 ke 10 darjah Celsius. Kalau diperhatikan di sini, kebanyakan pelancong-pelancong yang ada, pelancong luar negara daripada China, Eropah dan juga Asia. Kita berada di satu tempat mix, iaitu bunga-bunga yang cantik yang mau dibentuk dalam bentuk pintu gerbang. Cuaca amat sejuk, lebih kurang 10 darjah Celsius. Merasakan bahawa kalau tak pakai sarung tangan, kebaslah tangan. Tapi kami ada ini, hand warmer. Okay, kami berehat sebentar selepas berjalan di persekitaran taman Kilcohok. Itu taman yang terbesar, taman tulip yang terbesar di dunia. Sejuk. Ingatkan cuaca di Amsterdam sudah beransur-ansur panas, tapi nampaknya sama sejuk, lebih kurang 10 darjah Celsius. Ya, ini kami macam kita main puzzle. Kalau nak cari jalan keluar, kalau tak jumpa, memang berpusing-pusing. Okey, jumpa juga jalannya. Akhirnya jumpa tempat peninjau ladang tulip. Sinilah tempat yang terlalu pusing sehingga boleh ke tempat tinjau. Tak berapa kembang kerana baru musim pertukaran antara
sejuk dan musim bunga. Siapa yang nak naik ke menara ini perlu melalui puzzle yang di hadapan. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam Taman Pokohor dan berbagai-bagai bunga yang ada di kawasan ini amat cantik, berbagai spesies yang amat menyejukkan. Itu adalah ladang tulip yang masih baru nak berkembang, berbagai warna, merah, kuning, pink, biru, hijau, amat memujakan. Lampau luas ladang ni, kami terpaksa berehat sekejap sebentar. Bagusnya manusia di sini, anjing duduk dan manusia menolak anjing. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan Ustaz Zakaria di sini. Mohon komen sikit, apakah komen Ustaz berkaitan dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam taman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihatlah keindahan alam ini. Kalau kita lihat di sini adalah merupakan taman yang terbesar. Dan sebelumnya saya pergi ke Indonesia, tetapi saya dapati ini lebih baik, lebih besar dan lebih cantik. Dan kalaulah sekarang ni pun kita rasa indah, bagaimanakah keadaan taman-taman di syurga? Allah. Mungkin lagi, Masya Allah. Kalau ini pun kita dah penuh dengan selfie, ambil gambar, rasa pergi jalan sikit, oh lagi cantik. Rupanya itu keindahan di dunia. Bagaimana pula kita di akhirat? Jadi, apa pelajaran bagi saya? Ya, pelajaran yang kita boleh ambil di sini ialah kita kena cuba tingkatkan amalan kita supaya kita boleh masuk dalam syurga sebenarnya. Kalau ini pun cantik, apatah lagi kalau sekiranya kita dapat masuk dalam syurga. Sama-sama kita usahakan agar kita dapat tingkatkan amalan. Amin. Mudah-mudahan Allah redha apa yang kita buat. Dan kita sama-sama doa agar kita semua ke dalam syurga. InsyaAllah. Wassalam. Daripada Ustaz Zakaria berkaitan dengan kejadian alam semula jadi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berfikir tentang kejadian dan juga apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita menjadi insan yang bersyukur. Sekarang kita sedang naik ke tempat menara tinjau di dalam taman ni, yang mana kita boleh melihat ladang tulip. Seluas mata memandang. Thank you.
Hot Dog Dash. How are you? Hello. Hello. Itu jambatan special dalam berbentuk M. Ha, dia terlalu naik ke atas, turun ke bawah kembali. Ini di dalam William Alexander. Ada menempatkan berbagai-bagai spesies bunga. Yang besar dan yang kecil. Di luar William Alexander. Hai. Kami sedang makan tengah hari di sebuah tempat hadapan dengan kafe dan taman permainan kanak-kanak. Kita dah mau balik setelah lama di sini sejak pukul 10 pagi. Kita sekarang berjalan keluar setelah menikmati keindahan bunga-bunga di Taman Tulip. Okey, kami sudah keluar daripada pintu masuk Taman Tulip dan kami nak menuju ke bas sana.